Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita pada pagi ini dan kita mulakan dulu pengajian kita macam biasa dengan membaca dulu niat menuntut ilmu yang diajarkan kepada kita oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'na bihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Apa dia tadi? Aku berniat untuk menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, mengingatkan dan mendapat peringatan, mendapat faedah, memberi faedah, mendapat manfaat, memberi manfaat, mengajak supaya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, menyeru kepada, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan. Semuanya adalah untuk mencari ridha Allah, nak dekat dengan Allah, nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itulah niat-niat kita pada pagi ini. Dan macam biasa, pagi ini juga kita tambahkan satu lagi niat, iaitu kita sedang memuliakan bulan yang Allah Ta'ala muliakan, bulan Zulkaidah. Kan? Tahun lepas pun kita sebut perkara yang sama. Orang kita ni habis bulan Syawal, masuk bulan Zulkaidah, dia berasa macam ada kekosongan lah. Sebab open house tak ada dah. Dan siapa yang buat open house hari ini, ada orang yang akan gelak kan. Dia kata, apa buat open house bulan Zulkaidah? Raya habis dah. Hari Rabu hari itu pun ada orang buat apa, gurauan lah. Letak gambar pemegang moho besar diraja tu. Lepas tu tulis kat situ, dengan ini diumumkan esok habis raya. Tapi yang sebenarnya, raya ni dah habis. Waktu satu syawal tu je lah. Malam tu habis dah lah raya, kalau ikut kan. Raya cuma sehari, bukan sebulan. Bulan Syawal bukan bulan raya. Raya, hari raya satu je, satu Syawal je. Tapi nak buat open house sampai bila-bila pun tak apa. Kan? Maknanya kalau hari ni nak buat open house pun tak apa. Kan? Dia bukan ada masalah pun kata open house apa Zulkaidah sambut raya ni bid'ah ke apa. Kalau nak ikut bid'ahnya, dua Syawal tu bid'ah dah. Mana ada raya dah dua Syawal. Kan? Jadi, tapi kalau nak ikutkan kemuliaan bulan pula, bulan Zulkaidah lebih mulia daripada bulan Syawal. Sebab apa bulan Zulkaidah lebih mulia daripada bulan Syawal? Sebab bulan Zulkaidah bulan haram. Bulan Syawal tak ada apa. Bulan Syawal tu hanya satu Syawal tu lah raya. Lepas habis satu Syawal tak ada apa dah. Biasa je lah bulan Syawal dengan bulan-bulan lain. Tapi bulan Zulkaidah bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh para ulama sebagai apa kaedahnya, azimu ma azzamahullah, agungkanlah apa yang Allah agungkan, muliakanlah apa yang Allah muliakan. Dan jadi kalau Allah agungkan, Allah muliakan bulan Zulkaidah, maka kita pun muliakan bulan Zulkaidah. Mana kata masuk bulan Zulkaidah sepatutnya kita lagi rasa seronok, bukan kita rasa ala raya habis dah. Kan, seperti mana banyak di kalangan masyarakat kita. Dan dia habis je Syawal, dia berasa macam ha, habis dah.
Sebab apa? Itu menunjukkan yang lebih utama bagi kita adalah perut kita, kan? Sebab makan. Sedangkan bulan Zulkaedah, bulan yang Allah Ta'ala muliakan, dan antara amalan yang elok untuk kita buat pada bulan Zulkaedah adalah banyak berpuasa. Itu satu. Yang keduanya adalah apa-apa saja amalan yang kita buat, dekatkan diri kita pada Allah. Kita niatkan kita sedang memuliakan bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Niat macam tu je lah. Maknanya pagi ni pun macam tu lah. Kita duduk sini niatkan macam tu. Benda ni banyak kali dah kita sebut sebenarnya. Tapi yalah, dia perlu diingatkan sebab kadang-kadang kita lupa. Masuk bulan Zulkaedah ni sebab dia tak ada sambutan apa-apa. Ramai orang tak rasa apa. Dia tak perasan pun masuk bulan Zulkaedah ke apa. Sebab dia tak ada sambutan apa. Dia berbeza dengan bulan Syawal ada raya, Zulhijjah ada raya, Muharram ada Ma'al Hijrah, kan? Awal Muharram, bulan Rabiul Awal ada Maulid, kan? Bulan Ramadan. Itu semua bulan-bulan yang insya-Allah orang semua ingat, kan? Dia sedaklah kalau kata masuk bulan tu. Tapi kalau bulan Zulkaedah, sebab dia tak ada apa perayaan, maka ketika itu mungkin kita terlepas peluang, maka rugilah kita. Jadi itu sebablah perlu diingatkan setiap tahun masuk bulan Zulkaedah, perlu diingatkan. Jadi contohlah hari Senin ni kita nak puasa, esok lusa ni kita nak puasa hari Senin. Kita niat puasa Senin sekali dengan puasa Zulkaedah. Niatkan sekali, gabungkan sekali niat puasa Senin dengan puasa sunat bulan Zulkaedah ataupun puasa sunat bulan haram dipanggil. Tu hari Isnin ni, hari Khamis contohnya kan, puasa sunat Khamis, puasa sunat Zulkaedah. Nanti minggu berikutnya masuk pula hari putih contohnya kan, gabung tiga niat sekali, puasa hari Khamis, puasa hari bulan haram dan puasa hari putih kan. Jadi dapatlah digabungkan ataupun dapatlah pahala yang lebih insyaAllah kan. Itulah bulan Zulkaedah, kita panggil bulan haram. Yang disebutkan macam mana yang kita kata bulan ini Allah muliakan, sebab pertama Allah khususkan daripada 12 bulan. Allah Ta'ala sebut minha arba'atun hurum, daripada 12 itu ada 4 bulan haram. Jadi bila Allah yang khususkan dan Allah sebutkan pula kemuliaan ataupun kehormatan bulan tersebut dengan gelaran bulan-bulan haram, maka itu tandanya bulan tu mulia. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila Allah Ta'ala sendiri bagi tahu selepas daripada cerita tentang haram itu, Allah Ta'ala sebut fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian pada bulan-bulan tersebut menzalimi diri kalian. Jangan menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jangan zalim pada 4 bulan tu maksudnya apa? Jangan zalim diri kalian, maksudnya jangan buat dosa. Bila kata jangan buat dosa pada 4 bulan tu, menunjukkan bulan tu mulia. Sebab sepanjang tahun kita tak boleh buat dosa, bukan bulan ni je. Jadi bila disebutkan jangan kalian berlaku zalim pada bulan ni, maksudnya jangan kalian melakukan dosa pada bulan ini, maksudnya bulan ini lebih mulia daripada bulan yang lain. Maksudnya lebih-lebih lagi jangan kalian buat dosa pada bulan-bulan ini, 4 bulan ni, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Bulan Zulkaedah juga bulan yang orang menunaikan haji, mula pergi haji kan, Zulkaedah. Jadi antara sebab, antara hikmah bulan haram itu bermula pada bulan Zulkaedah adalah bulan tersebut bulan orang mula pergi menunaikan haji daripada zaman dululah kan. Sampailah kita lah ni pun KD1 pun bertolak pada 1 Zulkaedah kan. Jadi daripada 1 Zulkaedah 3 hari lepas sampailah hari ni, dan dah banyak ada pun ataupun dah mulalah rombongan-rombongan haji pergi menunaikan haji di Baitullah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan mereka, dan juga kalau ada di kalangan kita yang akan menunaikan haji, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dan menerima amal ibadat, menjadikan haji tersebut haji yang mabrur, sa'i yang masykur dan amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Okey, kita sambung insyaAllah pengajian kitab Hikam Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita dah berhenti 2 bulan sebab bulan sudah kita apa namanya ni, bulan raya kan, bukan bulan raya kan, bulan raya lah, raya dah kat waktu tu, raya dah lain lah kan.
Bukan, dah nak raya. Akhir Ramadan. Awal bulan 6. Sabtu pertama bulan 6. Raya itu raya apa? Berapa bulan? Ingat berapa bulan raya? 5 ya? Itulah. 5 tu Rabu kan? Maknanya satu bulan yang Sabtu. Maknanya betul lah. Belum raya lagi bulan lepas tu, sepatutnya hari Sabtu pertama. Tapi sebab dah dekat raya sangat. Dan saya pun memang tak ada di Malaysia waktu tu. Ada di Madinah. Alhamdulillah. Saya raya itu hari Selasa tu. Saya pun tak apa ingat sangat. Sebab bila kita berada di sana, di Madinah ni, kadang kita tak ingat sangat dah tarikh-tarikh bulan ikut bulan Masihi ni. Lagi-lagi bulan Ramadan kan, kita duk kira bulan ikut bulan Ramadan ni. Mana nak ingat sangat bulan bulan Masihi ni. Kita tengok malam ganjil, apa malam 27 dan sebagainya kan. Tapi saya raya kurang sehari daripada tuan-tuan lah. Tuan-tuan raya, kawan-kawan puasa. Puasa 30, saya puasa 29. Okey, hikmah yang keberapa kita sampai yang itu? 14? 14. 13 sudah? Okey. Hikmah yang ke-14. Okey. Pablah ni dah baca belum? Belum eh? Hari ni Pablah. Ini Pablah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu anhu wa naf'ana bihi fi daraini amin. Ma'urifa qadru syai'i bimithli dhiddih wa la tusallal musabu bimithli dhikrihi man usiba bimithli musibatih. Tidak diketahui nilai sesuatu perkara seperti lawan baginya. Ma'urifa, urifa diketahui kan. Kita biasa guna perkataan ma'ruf kan. Ma'ruf itu perkara yang diketahui, asalnya begitu maksud dia kan. Ataupun kita juga biasa dengar perkataan uruf kan? Benda yang dibiasakan dalam masyarakat, yang diketahui oleh masyarakat, itu dipanggil uruf kan. Ataupun kita juga biasa guna perkataan apa, yang arif kan. Kita nak gelarkan hakim, kita panggil dia yang arif, arif. Ataupun dari segi ulama tasawuf biasa guna perkataan al-arif billah. Arif maksudnya yang mengetahui, arif kan, orang yang mengetahui, daripada wazan fa'il kan, arif. Jadi yang mengetahui, so urifa diketahui. So ma urifa, tidaklah diketahui. Ma di situ adalah ma yang menafikan eh. So tidaklah diketahui kan, tidaklah diketahui qadru syai', kadar maksudnya nilai. Asyai' sesuatu, bimisli dhiddih, dengan seperti dhiddih. Dhidd maksudnya lawannya, opposite kan. So lawannya. Jadi tidaklah diketahui nilai sesuatu seperti mana lawan baginya. Wala tusalla al-musab. Tusalla di sini kita ertikan sebagai hilang. Al-musab, musibah. Musab yang ditimpa, maksud asalnya. Yang ditimpa. Apa dia panggil musibah? Kita pun guna perkataan musibah kan. Musibah tu biasanya dia kata okay, musibah tu bendanya lah, musibah. Jadi yang menimpa dipanggil yang menimpa dipanggil musib. Yang menimpa, so musibah yang menimpa. Musab yang ditimpa. Okay. So wala tusallal musabu bimithli dhikrihi man usiba bimithli musibatih. Tidaklah hilang musibah ataupun kedukaan seperti mana dengan mengingati, bimisli zikrihi, seperti zikrihi, ingatannya. Man usiba, orang yang ditimpa, bimisli musibatih, dengan seperti musibahnya kan. Yang ni agak jelas sebenarnya kalau kita perhatikan. Okay, maknanya ada dua benda kat sini eh. Pertama sekali adalah sesuatu perkara itu kita tahu nilai dia adalah apabila berlaku sebaliknya. Maksudnya
Biasa saja kita ni kan, bila kita tak ada satu perkara, barulah kita ingat perkara tu. Itu normal bagi manusia. Dan barulah dia terkenang-kenang perkara tersebut. Barulah dia nampak nilai sesuatu perkara tu. Barulah dia nak hargai sesuatu perkara tu. Bila Allah cabut nikmat tersebut daripada kita, barulah kita pun duk terkenang. Barulah kita rasa betapa bernilainya benda tu. Waktu dia ada pun kita mungkin syukur, bukan tak bersyukur. Tapi nilai itu belum betul-betul kita reti, belum betul-betul kita faham selagi mana benda tu ada dengan kita. Bila dia tak ada, barulah kita lebih rasa bernilai. Macam nikmat mata contohnya kan. Nikmat mata. Bila nikmat mata kita dapat tengok dengan jelas. Bila dah mula rabun, dah mula kabur, barulah kita ingat betapa nikmatnya dapat tengok dengan jelas. Kan? Sedangkan waktu kita boleh tengok dengan jelas tu pun bukan kita tak bersyukur. Syukur juga. Kan? Tapi dia takkan sama dengan perasaan orang yang dah mula hilang benda tu. Tu bukan hilang pun, baru kurang. Kan? Baru kurang. Bandingkan dengan orang yang hilang terus penglihatan dia. Kan? Ha, lagilah dia akan merasai betapa bernilainya nikmat pandangan tu. Sama jugalah dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ha, nikmat boleh berjalan, nikmat apa. Kan ada orang kata sampai, "Ya Allah Ustaz, saya paling rindu sekali nak sujud di atas sejadah." Sebab apa? Dah sakit, tak boleh nak sujud. Contohnya kan? Ha. Sampai ada yang kata apa? Dia kata sampai diletakkan dahi di atas meja. Dan sebab dia tak boleh nak sujud kat bawah. Tapi nak sangat dahi tu boleh cecah sesuatu. Kan? Kan bila kita solat atas, bila kita solat atas kursi contohnya. Kan? Bila kita solat atas kursi, kita sujud tak sujud kat bawah. Kan? Sujud terapung-apung je kita punya kepala ni kan. Dahi kita terapung je. Jadi rindu sangat nak sujud dekat dahi. Apa dahi kita nak cecah ke lantai. Itu benda biasa. Kan? Tapi bila kita rasa benda tu, bila dah tak dapat. Kan? Waktu dapat dulu, kita tak rasa sangat nikmat dia. Kita tahulah benda tu nikmat. Kita tahu. Kan? Kita syukur juga pada Allah. Tapi bila hilang nikmat tu, barulah kita rasa benda tu sangat-sangat berharga. Kan? Barulah kita rasa sangat-sangat berharga. Jadi, antara cara sebenarnya yang menyebabkan kita boleh bersyukur adalah kita bayangkan kalau kita tak dapat dah benda tu. Ha, memang kita akan lebih rasa penghargaan kepada perkara tu. Yang kita bayangkan kalaulah nanti tak ada macam mana. Macam kita dalam keluarga lah kan, pasangan kita, anak kita dan sebagainya kan. Kita terbayang kalau mereka ni tak ada macam mana. Maka ketika itu kita lebih mensyukuri. Ha, tapi bila kita rasa macam dia ada je kan, kita tahulah benda elok, tapi tak seperti kita merasakan apabila mereka tiada. Tidak akan mengetahui. Okay, lebih dalam lagi daripada itu adalah tak mengetahui betapa berharganya dekat dengan Tuhan, melainkan orang yang telah menjauhi setelah merasai kelazatan dekat dengan Tuhan. Kan? Tidak akan mengetahui betapa bernilainya kesihatan melainkan orang yang telah diuji dengan kesakitan. Tidak akan mengetahui nikmatnya kekayaan melainkan orang yang telah diuji dengan kefakiran. Ini semua kita faham. Tapi yang atas tu, yang awal tu lebih dalam lagi, iaitu dekat dengan Allah, jauh daripada Allah. Kan? Ha, nikmat dekat dengan Allah. Bila seseorang itu jauh daripada Allah, barulah diingat betapa nikmatnya bila dia dapat dekat dengan Allah Ta'ala. Apa ramai di kalangan kita yang sebut, dia kata, "Ustaz, saya rindu." Rindu apa? Rindu zaman yang saya boleh baca Quran dengan banyak, saya boleh berzikir dengan banyak, saya boleh qiyamul lail tiap-tiap hari, saya boleh gini, saya boleh gitu dan sebagainya. Kan? Lepas tu dia kata rindu sangat zaman-zaman tu. Ha, jadi maknanya, apa dia? Bila kita makin jauh, kita akan rasa betapa nikmatnya zaman tersebut. Okay, itu pertama. Yang keduanya, bahagian kedua daripada hikmah ni adalah tentang musibah. Musibah ni pula, kalau kita nak ingat, tadi kita nak ingat nikmat. Kan? Nak ingat sesuatu yang Allah Ta'ala bagi. Yang ni pula tentang musibah. Bagaimana pula kita berhadapan dengan musibah? Yang paling baik sekali adalah apabila kita ingat orang lain pun dapat musibah yang sama. Kan? Ataupun lebih dahsyat lagi daripada kita. Maka ketika itu, kita akan rasa lebih ringan sedikit musibah tu. Tapi kalau kita berasa kita seorang aja yang kena, kita aja yang kena, maka kita akan lagi rasa berat.
Kan kita lupa orang lain pun dapat juga musibah macam kita juga. Tapi kita lupa ketika itu memang dahsyat. Kita akan rasa kita keseorangan, kita rasa kita bersendirian saja yang hadap masalah tu dan sebagainya. Apa juga masalah lah. Masalah rumah tangga ke, masalah kesihatan ke, masalah apa pun. Bila Allah bagi musibah, kita kena ingat, kata bukan kita seorang yang kena. Tapi bila kita rasa kita seorang yang kena, memang kita rasa berat. Macam kita rasa macam akulah yang paling teruk sekali. Akulah yang paling dahsyat sekali kena semua perkara-perkara ni dan sebagainya. Dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, kan kisah yang paling popular, kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang orang perempuan yang apa menangis meratap kematian anak dia tu kan. Lepas tu Rasulullah suruh sabar tu. Apa jawapan orang perempuan tu pada Rasulullah? Dia kata apa? Engkau tak rasa apa yang aku rasa. Kan? Jadi jawapan orang yang kita suruh bersabar memang begitu standardnya. Kan? Hang tak rasa bolehlah. Kan? Dia akan jawab macam tu. Kan? Setakat sembang bolehlah. Hang tak rasa apa aku rasa. Kan? Dia jadi sahabat apa sahabiah tu pun jawab macam tu pada Nabi SAW tanpa menyedari yang kata tu Rasulullah. Kan? Dia tak perasan sebab dia tengah meratap, tengah menangis. Dia mana perasan kata Rasulullah yang suruh dia bersabar tu. Maka ketika itu dia pun jawab begitu. Dan sampailah bila dia tenang, barulah orang bagi tahu pada dia. Dan hang tak tahu ke siapa yang sebut macam tu tadi tu? Siapa dia? Itu Rasulullah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu barulah dia kelangkabut pi jumpa Rasulullah SAW dan minta maaf kan. Barulah dia kata nak tenang dan sebagainya. Barulah dia kata dia sabar. Waktu itulah baru Rasulullah SAW sebut apa? Innamas sabru inda sadmatil ula. Hanya senya sabar ketika pukulan yang pertama. Pukulan yang pertama. Jadi senang ceritanya, nak sabar pada pukulan yang pertama tu, bila kita ingat orang lain pun kena macam kita, ataupun lebih teruk daripada kita. Tapi bila kita ingat kita je yang kena, macam tadilah, dia kata pada Nabi SAW, engkau tak rasa apa yang aku rasa. Maknanya dia berasa macam dia seorang kena lah. Itu sebab dia susah nak sabar ketika pukulan yang pertama. Hanya ketika kena benda tu, payah nak sabar. Sebab kita rasa kita je. Orang lain tak pernah kena macam aku. Kan? Orang lain tak rasa apa aku rasa. Ini perkataan yang biasa diungkapkan oleh orang yang sedang diuji. Kan? Orang lain tak rasa apa aku rasa. Waktu tu dia akan lagi tertekan sebenarnya bila dia kata gitu. Bila dia rasa macam tu, dia akan lagi tertekan. Sepatutnya dia jangan sekali-kali rasa kata dia seorang je yang kena. Sepatutnya dia kena ingat bahawa ramai lagi orang kena macam dia ataupun yang lebih teruk daripada dia. Macam tadi tu sahabiah tu nak bandingkan dengan Nabi SAW, sahabiah tu bawa kematian seorang anak kan. Rasulullah SAW sepanjang hayat baginda 6 orang anak baginda meninggal kan, daripada 7 6 daripada 7 meninggal waktu Nabi SAW masih hidup kan. Anak yang ketujuh, anak yang seorang saja anak yang meninggal selepas Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah kan. Sayyidah Fatimah meninggal pun lepas berapa bulan kan? Lepas Rasulullah wafat. Dan anak lelaki semua meninggal waktu budak kan? Waktu kecil. Jadi maknanya Rasulullah SAW sendiri diuji lagi dahsyat daripada kita. Tapi bila kita ingat kita je yang kena uji, memanglah kan? Memang kita akan rasa macam teruk sangat dan sebagainya. Jadi hikmah yang ke-14 ni sebenarnya mendidik kita kan, bagaimana nak menerima musibah. Tuan-tuan, sekali lagi, kita bercakap senang kan. Waktu tu kita kena, belum tentu lagi kita nak ingat benda ni. Ni hikmah ni, bukan kita nak ingat waktu tu. Waktu kena musibah tu kan, bukan nak ingat, oh Imam Abdullah Al-Haddad pernah berkata. Dia bukan begitu kan. Tapi kenapa, macam mana kita nak dapat benda ni? Itu sebab kita perlu diingatkan dan diulang-diulang. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Walaupun benda ni, kita ingat. Mungkin ramai dah orang cakap dengan kita. Ataupun kita pun pernah sebut pada orang mungkin. Kan? Kita pun mungkin pernah nasihatkan anak kita ke, anak menakan kita ke, siapa-siapalah jiran kita ke. Mungkin kita pernah sebut benda ni. Tapi, bila kena pada kita, mungkin kita lupa. Jadi, sebablah kita perlu diingatkan, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Jadi, pagi ni kita sebagai peringatan lah. Imam Abdullah Al-Haddad bagi tahu ni. Bukan benda baru bagi kita, tapi diingatkan pada kita, mudah-mudahan dimasuk dalam jiwa kita kan. Jadi berulang kali, beribu kali pun tak apa diingatkan benda ni
Okey, selesai. Itu hikmah yang ke-14. Hikmah yang ke-15. Hikmah yang ke-15, qala radhiyallahu anhu, man syaghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa 'abdul hadrah. Wa man syaghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi 'anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa 'abdus syahwah. وَمَنْ شَغَلَهُ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ إِخْوَانِهِ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ رَبِّهِ وَحُقُوقِ نَفْسِهِ فَهُوَ عَبْدُ الرِّيَاسَةِ وَمَنْ شَغَلَهُ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ رَبِّهِ وَحُقُوقِ إِخْوَانِهِ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ نَفْسِهِ فَهُوَ صَاحِبُ وِرَاثَةٍ. Okay. Kat sini Imam Al-Haddad letakkan 4 golongan. Golongan yang pertama, man syaghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanih fahuwa abdul hadrah. Sebutkan siapa yang disibukkan, syaghalahu, menyibukkan akan dia oleh hak Tuhannya. Menyibukkan akan dia, maksudnya dia disibukkan oleh, kan? Disibukkan oleh apa? Hak Tuhannya. Hak-hak Tuhannya. Maksudnya apa? Ibadah pada Allah Ta'ala, solat dan sebagainya, kan? Sibuk, disibukkan dengan perkara tersebut. Daripada apa? An huquqi nafsihi, daripada hak-hak dirinya sendiri. Hak diri dia sendiri, makan minum dia, apa semualah hak diri dia sendiri. Wa huquqi ikhwanih, dan hak saudara maranya, kan, kawan-kawan dia. Fahuwa abdul hadrah, dia adalah hamba kepada al hadrah. Disebutkan al hadrah maksudnya apa? Tenggelam dalam ma'rifatullah, khusyuk hatinya kepada Allah semata-mata. Ha, ini dipanggil, dia kata abdul hadrah, maksudnya orang yang memang dia dah tak ada lain dah dalam diri dia melainkan nak beribadat pada Allah semata-mata. Dia tak peduli langsung tentang diri dia, bukan sebab dia nak mengabaikan tanggungjawab dia terhadap diri dia. Betul, Nabi SAW pun ada sebut tentang orang, tentang kita ni, badan kita pun ada hak pada diri kita, kan? Betul. Tetapi ini orang yang memang dia dah tenggelam, dia dah tak rasa dah. Dia bukan sengaja nak mengabaikan, bukan buat-buat abaikan, tapi memang dia tak ingat dah, dia tak sedar dah, kan? Maksudnya apa? Lapak pun tak ingat, kan? Kita lapak tak ingat, yang lain, kan? Dia memang dia tak ingat, dia tak perasan pun kata dia lapar. Macam Imam An-Nawawi dengan ilmu, kan? Imam Nawawi dengan ilmu, kan, sampai gitu. Sampai berapa hari tak makan, dia pun tak perasan kata dia tak makan berapa hari, kan? Tak makan berapa hari tak perasan, kan? Kita tak perasan ke tak makan? Ui, kan? Antara benda yang paling payah sekali nak lupa adalah bab makan, kan? Dia, kalau Imam An-Nawawi sampai tak ingat makan, kan, berhari-hari. Tak ingat nak tidur sampai berhari-hari. Dia dipanggil orang yang dah tenggelam dalam kenikmatan tersebut. Macam orang yang sibuk, orang budak-budak muda sekarang ni main game contohnya, kan, dia boleh main sehari suntuk, dia tak makan, tak tidur, dan dia dah tenggelam dalam keasyikan main game tu, dan dalam dunia dia, sampai dia tak ingat dah benda lain, kan? Itu game, itu baru game, kan? Dengan Imam Nawawi dengan ilmu, para ulama yang para solehin itu dengan nikmat beribadat pada Allah, yang mana mereka kata tak ada satu nikmat atas muka bumi ni yang lebih besar lagi nikmatnya daripada beribadat pada Allah Ta'ala tu. Jadi mereka rasa macam tu. Jadi bila mereka dapat rasa tu, mereka tenggelam dalam perkara tu, maka hak badan mereka sendiri pun mereka abaikan. Bukan dengan sengaja, kita sebut. Kalau sengaja boleh berdosa. Ni tak sengaja. Takkanlah orang macam ulama yang solehin itu, wali Allah semua, ataupun macam Imam Nawawi dan sebagainya, saja-saja je nak buat dosa. Dia mesti secara tak sengaja pun benda tu berlaku. Dan hak saudara-saudaranya, hak saudara-saudaranya, sampai orang sekeliling pun dia tak perasan dah,
Dia dah tak peduli dah. Dia tak peduli dah. Dia panggil Abdul Hadrah. Tapi ada yang baik yang nombor 4 nanti kita tengok. Golongan yang kedua adalah golongan yang man syaghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbihi wa ikhwa wa haqqi ikhwani fahuwa abdu syahwa. Golongan yang kedua ni golongan yang menyibukkan akan dia mendirikan hak dirinya sendiri. Dan maknanya hak diri dia, makan minum dia, tidur dia, rehat dia dan sebagainya tu, menyibukkan dia daripada mendirikan hak Tuhannya dan hak saudara-saudaranya. Dia lebih sibuk memikirkan tentang diri sendiri berbanding dengan hak Tuhan dan hak saudara. Ini jenis orang pentingkan dirilah. Apa kata Imam Al-Haddad? Fahuwa abdus syahwah. Maka dia adalah hamba kepada syahwat. Hamba kepada nafsu dia sendiri. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, waman syaghalahu al-qiyamu bihuquqi ikhwani anil qiyami bihuquqi rabbihi wa huquqi nafsihi fahuwa abdur riyasah. Siapa yang menyibukkan akan dia oleh mendirikan hak-hak saudara-saudaranya daripada mendirikan hak-hak Tuhannya dan hak-hak dirinya, maka dia adalah abdur riyasah. Dia adalah hamba kepada kedudukan. Apa dia? Dia disibukkan oleh hak kawan-kawan dia. Dan sibuk tolong orang. Dialah orang yang paling berajin sekali, paling ringan tulang sekali. Tolong sana, tolong sini. Tolong sana, tolong sini. Buat itu, buat ini. Apa-apa sajalah yang menyenangkan orang lain. Memang dia suka senangkan orang lain. Tapi sampai apa dia? Sampai diri dia sendiri tidak terbela. Satu. Masalahnya, hak Tuhan dia pun dia tak buat. Dan kenapa dia tak sembahyang? Sebab sibuk tolong orang. Dan kenapa dia tak puasa? Sebab letih tolong orang. Kenapa tak baca Quran? Sebab dia sibuk. Semualah, apa-apa saja hak Tuhan dia tak buat. Sebab sibuk dengan orang. Maka kata Imam Al-Haddad, dia ni adalah hamba kepada kedudukan. Sebenarnya kenapa dia hamba kepada kedudukan? Sebab memang dia buat tu memang sebab nak kedudukan di hati manusia je lah. Sebab apa? Bukti bahawasanya dia hanya nak hamba, nak kedudukan di sisi manusia saja, dia jadi hamba pada kedudukan. Sebab dia meninggalkan, dia mengabaikan hak Allah Ta'ala. Dia sampai abaikan hak Allah, maknanya dia bukan ikhlas. Orang yang betul-betul ikhlas tolong orang, ikhlas ni maksudnya buat kerana Allah. Itu baru namanya ikhlas. Ada orang kata tak apa, dia ni ikhlas tolong orang. Tapi semayang tidak. Sampai tinggal semayang. Itu bukan namanya ikhlas lagi. Sebab kalau buat kerana Allah, maksudnya apa yang Allah suruh dia akan buat. Baru namanya buat kerana Allah. Ya, mungkin dia tak ada niat. Dia tak ada niat nak minta duit daripada kita ke apa ke. Maka dikatakan orang macam tu ikhlas. Tak. Orang itu mungkin jujur dari segi membantu kita, betul. Dia tak ada apa niat yang lain, tak ada udang di sebalik batu dan sebagainya. Tapi dia tetap dikira sebagai belum ikhlas lagi, dia bukan buat kerana Allah. Nak dapat pahala daripada Allah. Dan orang yang nak pahala daripada Allah tentulah tidak akan mengabaikan hak Allah Ta'ala. Okay. Yang keempat, waman syaghalahu al-qiyamu bihuquqi rabbihi wa huquqi ikhwani anil qiyami bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirasah. Siapa yang menyebutkan akan dia oleh mendirikan hak-hak Tuhannya dan hak-hak saudaranya daripada mendirikan hak-hak dirinya sendiri, maka dia dipanggil sebagai sahibul wirasah. Apa dia? Dia adalah pewaris. Pewaris apa? Pewaris para nabi. Sibuk jaga hak Allah dan jaga hak manusia. Dipanggil apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Dua-dua dijaga. Jaga sungguh hak Allah, dijaga sungguh hak saudara mara dia. Jaga sungguh hak jiran tetangga dia. Dijaga sungguh, semua dijaga. Hak Allah dijaga, hak orang pun dijaga. Jaga sungguh dua-dua ni. Ini
seolah-olah dipanggil sebagai sahibul wiratha. Dia akan mewarisi apa yang selalu dilakukan oleh para nabi, kan, ataupun dilakukan oleh para solehin. Ini yang biasa sekali, kan, sampai mereka ni tak cukup tidur, mereka tak cukup makan dan sebagainya, kan. Memang sangat-sangat menjaga hak Allah dan hak orang lain. Dan disebutkan dalam syarah, siapa yang dapat buat semua sekali hak yang wajib atas dia tanpa lalaikan daripada sebahagian yang lain, maka mereka ni adalah insan al-kamil, yang sempurna. Dan walaupun tak ada lah yang sempurna seperti Nabi SAW, tapi tentulah yang terbaik apabila kita dapat jaga semua hak-hak, kan, semua hak kita, kita dapat jaga. Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan, baginda orang yang jaga hak Allah pastilah, jaga hak makhluk pastilah. Dalam masa yang sama, Nabi SAW tunjukkan contoh yang kesempurnaan adalah apabila jaga juga hak diri. Sebab bila ada sahabat yang tak mau tidur malam, yang tak mau nikah, tak mau makan, kan, jadi sahabat-sahabat itu ditempelak oleh Nabi SAW dengan kata-kata baginda SAW, aku pun tidur, kan, aku pun makan, aku pun ada tak puasa, dan apa dia, aku pun kahwin, kan. Siapa yang enggan ataupun bantah ataupun tak suka dengan sunnah aku, maka bukan di kalangan aku. Jadi kat situ tu, kalau kita perhatikan, Nabi SAW dah tunjukkan contoh, kata hak diri pun dijaga. Tapi dalam masa yang sama, kita perhatikan ada juga masa-masa yang Nabi SAW tak makan, tak minum, sampai kelaparan dan sebagainya, kan. Maksudnya betul jaga hak diri, tapi Nabi SAW akan mengutamakan sahabat. Contoh, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita mengaji, dalam kitab Syama'il, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah baca kitab tersebut ataupun dah mengaji sikit kitab, bila cerita tentang makan minum Nabi SAW, kan ada satu hadis cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah, yang mana ketika itu Sayyidina Abu Hurairah tengah-tengah duduk dengan para tabi'in dan sebagainya. Waktu itu Rasulullah dah wafat lah. Sayyidina Abu Hurairah duduk dengan sahabat-sahabat beliau. Sekali beliau bersin, beliau lap dengan pakaian luar beliau, lap ingus. Beliau tua dah waktu tu, kan, orang tua. Lepas tu Sayyidina Abu Hurairah gelak, dia ketawa, kan. Dan kemudiannya dia kata apa? Dia kata, bah, tak apalah, dia ketawa. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, dulu ni, dia kata, sebelum dia kata dulu, dia kata, Abu Hurairah pakai dua lai baju, dia kata. Hebat sungguh Abu Hurairah, boleh pakai dua lai baju, dia kata. Sebab dulu, waktu Rasulullah SAW masih ada, aku pernah jatuh pingsan, pitam, kan, di tepi Masjid Nabawi tu, dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Dia pitam sampai ada orang letak kaki dekat tengkuk, kan, sampai ada orang letakkan kaki di tengkuk aku, menyangkakan aku ada sawan, aku ada gila, ada sawan, dia kata. Sedangkan aku bukan ada sawan, dia kata. Yang ada pada aku ketika itu hanyalah kelaparan. Maksudnya yang aku rebah tu sebab lapar, kan, lapar sangat-sangat. Hadis ni mungkin banyak di kalangan kita dah pernah dengar, kan. Dan kita sebutkan juga tentang bila sahabat letak kaki dekat tengkuk tu, bukan kata kasar ke ataupun buat suatu perkara yang tak senonoh ke tak, tapi itu ajar atu, itu adalah kita kata apa, budaya ataupun adat ketika itu. Mereka percaya kalau orang kena sawan, letak kaki dekat tengkuk tu supaya tidak dia mudaratkan diri dia sendiri ataupun dia boleh sembuh selepas tu. Jadi itu yang diletakkan kaki kat situ tu, kan. Ya, kita tak perlu buat apa-apa, kita ada ilmu, ada ilmu perubatan yang moden, guna ilmu perubatan moden. Tapi senang ceritanya, kenapa hadis ni diletakkan dalam Syama'il Muhammadiyah? Bukan cerita pasal Nabi SAW, kan. Kalau hadis ni kita tengok daripada awal sampai habis, langsung tak cerita pasal Nabi. Sedangkan kitab Syama'il daripada awal sampai habis cerita pasal Nabi je. Tapi kenapa hadis ni Imam Tirmizi letak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah? Sebab apa yang disebutkan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis
ini ataupun yang mensyarahkan kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Ibn Hajar contohnya dan sebagainya, mereka kata apa? Kenapa hadis ni diletakkan dalam ni? Sebab kalaulah Sayyidina Abu Hurairah pernah pingsan kerana tak makan, lapar sampai tak makan, maknanya tak ada makanan. Maknanya apa tu? Maknanya Nabi SAW pun tak ada makanan. Simple lah. Sebab apa? Kalaulah Nabi SAW ada makanan, tak mungkin Sayyidina Abu Hurairah boleh jatuh pitam kerana lapar. Mana kata Nabi SAW sendiri tak ada makanan. Jadi maknanya hadis tu sebenarnya ada cerita pasal Nabi SAW juga secara tak langsung. Boleh faham gitu. Sebab para ulama' dia faham benda ni. Dia dah nampak benda tu. Dia nampak sangat-sangat benda tu. Maka diletakkan terus hadis ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nak tunjukkan betapa Nabi SAW pun biasa tak ada makanan langsung di rumah baginda. Sampai ada sahabat yang pitam. Sebab rumah Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi itu kan sebelah-sebelah je. Kalau adalah sahabat yang kelaparan tu, tak mungkin Rasulullah biarkan. Kita mungkin lagi, jiran kita lapar, kita tak perasan. Jiran kita tak ada makanan, kita mungkin tak tahu. Tapi Nabi SAW, kalau ada sahabat yang kelaparan, tak mungkin Nabi tak tahu. Memang Nabi SAW akan bagi. Dan Nabi SAW lebih dahsyat lagi daripada itu. Maksudnya kalau ada sahabat yang kelaparan begitu sekali, maksudnya Nabi SAW lebih dahsyat lagi tak makan. Adakah itu dikira sebagai tidak menjaga hak diri sendiri? Bukan. Tetapi itu dikira sebagai ithar, melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Jadi maknanya menjaga hak saudara. Sebab salah satu daripada hak saudara kita adalah kita utamakan dia berbanding dengan diri kita sendiri. Ada benda kepentingan diri kita, kepentingan saudara kita, kita utamakan dia berbanding dengan diri kita. Tak apalah aku ikat perut sikit, sebab apa? Aku nak utamakan saudara aku. Kita ada nak benda, nak beli barang yang tak adalah kewajipan kita pun, tapi kita berasa sedap kalau kita dapat. Kita pun nak beli, nak beli durian contohnya. Apa? Musim durian sekarang kan. Nak beli durian harga pula, Musang King pula. Sekilo berapa kata Musang King? Saya tak beli durian, saya tak tahu. Berapa? 40. Lebih kurang lah. Sekilo 40 contohnya. Habis nak beli sampai 2 kilo contohnya. Jiran sebelah kelaparan, tentu sekali tak betul. Kalaulah betul kita nak melebihkan orang lain, bukan kata durian kita tak beli, bahkan makan minum yang biasa pun kita akan kurangkan untuk jiran sebelah rumah kita contohnya, ataupun adik-beradik kita yang kelaparan. Itu dipanggil isar. Hak saudara mesti melebihkan saudaranya berbanding dengan diri sendiri. Dan sampai disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, apa dia? Kita membantu dia tanpa perlu dia minta pun daripada kita. Bukan tunggu dia minta baru kita bantu. Ada seorang kawan ni, ada seorang anak murid ni, saya tegur baru ni. Saya tahu mereka ni dulu duduk satu rumah, tapi kawan ni dah kahwin dan nikah, duduk rumah lain. Lepas tu kawan yang nak nikah ni pindah rumah. Saya tahu dia pindah rumah, tapi bukan di Kuala Lumpur ni, negeri lain. Memang saya tak boleh nak tolong lah, tapi saya tahu kata dia pindah. Lepas beberapa hari saya pun pergi ke sana kuliah. Lepas kuliah saya dengar perbualan dua orang ni, yang masih bujang ni bertanya kepada yang dah menikah ni. Saya tanya, dia tanya, kau dah pindah ke? Kau dah pindah rumah dah? Dia tanya. Jadi tak apalah, kawan tu pun kata dah selesai dah, alhamdulillah kan, tak apalah. Tapi lepas daripada tu saya pun bisik kepada kawan yang tanya soalan tu. Saya kata sepatutnya entah tak tanya soalan dia dah pindah ke belum. Dia kan kawan baik entah, satu rumah dengan entah dulu apa semua, kawan baik. Macam mana entah boleh tanya kata dia dah pindah ke belum? Ana yang duduk di Kuala Lumpur pun dah tahu dia dah pindah. Entah tak tahu pun kata dia dah pindah ke belum. Tahu kata nak pindah, tapi dia dah pindah, selesai pindah dah baru tahu kata oh dah pindah dah. Sedangkan dia pindah tu tak ada orang tolong. Kata, kenapa kita tak offer untuk dia tolong walaupun dia tak minta? Nah, dia kata ustaz, dia tak minta tolong pun. Tu yang saya tak tahu, kata dia dah pindah. Tak boleh macam tu. Jangan tunggu dia minta tolong. Sepatutnya kita yang tanya dia, bila kau nak pindah, hari apa semua ni. Abang tahu aku nak tolong ni, nak tolong angkat barang. Walau ada ambil upah orang sekalipun, tetap kalau ada kawan-kawan lagi senang untuk pindah, betul tak? Kita pindah rumah ni benda bukan senang. Ada lagi ramai orang yang tolong, lagi senang.
Memang kita perlukan bantuan orang, yang lelaki, yang perempuan, tak kisah. Tolong packing ke, tolong angkat ke, tolong bukakan ke, tolong kemas, tolong sapu, tolong basuh dan sebagainya. Perlukan orang. Jadi jangan tunggu sampai orang minta. Jiran kita kadang-kadang pindah kan. Kita tak perasan sampai apa, sampai lori pindah tu mai. Tengok lori yang kau barang, uih, banyak ah. Pindah, pindahlah. Baru tahu kata nak pindah. Nah, sepatutnya kita tahu dulu kan. Ini jiran sebelah nak pindah pun tak tahu. Tuan-tuan, di Kuala Lumpur lagi teruk benda ni. Dan tahu ada kes, banyak kes perompak masuk rumah, pencuri masuk rumah, habis dicuri semua barang dalam rumah tu waktu siang hari. Macam mana cara dia? Dia bawa lori pindah barang. Kan, siang hari tu dia bawa lori, diangkut semua satu rumah. Sampai kepada apa tuan-tuan? Sampai ke apa nama, jubin dalam bilik air pun dicabutnya. Kan, bayangkan. Tuan-tuan bayang orang balik kerja waktu petang, sampai-sampai rumah, rumah tak macam rumah lah. Terkejut balik rumah. Kan. Tengok tak ada apa dah. Tanya jiran sebelah. Kan. Jiran sebelah ada kat rumah. Kan. Tanya jiran sebelah, apa jadi ni apa ni? Dia kata, lah saya ingat tuan pindah. Kan. Rupanya pencuri yang masuk. Kan. Bawa semua barang. Ya, nak kata pindah tak pindah ni pun tak tahu ya, sampai dia kena angkut semua sekali ya, macam mana dia boleh masuk rumah tu tuan-tuan, dengan pagar-pagar dia angkat ya, pagar tu, pagar kunci, tapi dia angkat daripada tepi dua-dua sekali ya, jadi orang sebelah tak perasan benda tu ya, angkut semua sekali satu hari dari pagi sampai petang dia buat kerja ya, clear satu rumah di Johor Bahru ni. Cerita Johor Bahru dalam 10 tahun lepas saya dengar ada cerita macam ni. Dan habis satu rumah. Kan, pada rumah teres. Jiran sebelah-sebelah ada tu. Kan, langsung tak tahu. Ini kita nampak apa dia? Maksudnya kita tak jaga hak, hak kejiranan tu pun kita tak jaga kan. Kita tak kisah kan. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, ini antara contohlah. Kan, kita kata contoh maknanya menjaga hak saudara. Kan, menjaga hak saudara. Nabi SAW, walaupun baginda ada waktu yang kita kata lapar dan sebagainya, sebab apa? Mengutamakan hak saudara berbanding hak diri. Tapi dalam masa yang sama, bukan Nabi SAW mengabaikan hak diri. Dan sebablah Nabi SAW ajar kepada kita tentang baginda pun tidur, baginda pun makan, baginda pun berikah. Dan tunjukkan hak diri pun dijaga. Bukan Nabi SAW nak utamakan diri, tidak. Tapi hak diri pun dijaga. Tapi hak orang lain akan lebih diutamakan. Dan tentulah hak Allah Ta'ala tu paling utama lah. Itu yang paling jelas lah. Itu kita tak perlu nak ulas panjang. Kita tahu. Tapi hak saudara ni memang sangat-sangat penting. Dan jadi sepatutnya saudara kita tak perlu minta tolong. Kita yang tanya ataupun kita yang offer pertolongan. Sepatutnya begitu. Jangan tunggu sampai orang minta. Apatah lagi kalau guru. Tuan-tuan di Kedah ni tuan-tuan, tuan-tuan berhubungan banyak, tuan-tuan guru kita banyak, ustaz-ustaz kita di sini. Jangan tunggu sampai ustaz tu yang minta tolong dengan kita, patutnya kita yang offer. Dan kita yang memberi khidmat tanpa diminta tolong. Jangan tunggu dia minta, dia kata, ustaz tak minta, mana kami nak tahu. Memang ustaz takkan minta. Patutnya kita yang offer, tuan-tuan di Kedah ni banyak tuan-tuan guru kita. Dan banyak tuan-tuan kita yang kadang-kadang dia sendiri tak ada makanan, kadang tak ada minuman, kita tak tahu. Rumah sedaif-daifnya, kita tak tahu. Kadang kita mengaji dengan dia 20 tahun, kita tak tahu rumah ustaz tu macam mana. Tak pernah tahu. Lah kali baru kita tahu, rumah ustaz macam ni pun. Aku punya toilet buat lagi mahal lagi daripada rumah ustaz. Dan kita tak perasan benda tu. Jadi kita kena buat sebelum orang minta. Memang dia tak akan minta. Dia tak akan nampak ke kita rumah dia apa pucuk ke apa ke, dia tak akan nampak kita. Tapi kita yang pergi tolong. Kita yang kena ada inisiatif untuk buat, baru jadi anak murid yang baik. Dan orang dulu-dulu sangat jaga benda ni, tapi zamanlah ni dia dah makin kurang kan. Okey, terus kita biasa ambil 3 hikmah kan sehari. So tadi 14, 15, 16 kan, insyaAllah. Yang ke-16, qala radhiyallahu anhu, ajaban liman yatlubu dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin
wa min al-intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin wa min tarkiha wal khuruj minha ala yaqin. Apa? Ajaban. Ajaban ni maksudnya sangat takjub ataupun sangat mengherankan, sangat pelik. Perkataan bahasa Melayu kita biasa guna perkataan takjub. Itu daripada bahasa Arab. Daripada perkataan bahasa Arab. Ataupun kita juga biasa dengar orang-orang kata ajib. So ajib maksudnya aku berasa kagum ataupun aku berasa pelik, aku berasa hairan. Aku berasa hairan. Jadi ajaban macam itulah. Hal keadaan dia berasa pelik, berasa hairan, berasa takjub. Lima yatlubud dunya. Dia berasa pelik pada siapa? Pada orang yang mencari dunia, yang menuntut dunia. Yatlubud dunya maksudnya tamakkan dunia. Wa huwa min tahsiliha ala wahmin. Dan dia dalam keadaan mendapatkannya, tahsiliha, tahsil, berhasil lah, dapatkan, nak hasilkan dia tu, ala wahmin, dalam keadaan belum pasti. Wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin. Nak bermanfaat pula dengan apa yang dia dapat, nak dapat pun belum tahu lagi. Kalau dapat pula, belum tahu pula dapat bermanfaat. Nak memanfaatkan benda tu ala syakin atau syak, dan meninggalkannya dan keluar daripadanya, daripada dunia, ya, meninggalkan dunia dan keluar daripada dunia ada yakin, atas keyakinan, memang yakin, memang keluar, ya, tak ada siapa yang tak yakin. Tuan-tuan, konsepnya macam ni. Kita dalam kepercayaan kepada sesuatu perkara, kita letakkan dia punya level dia begini. Yang pertama sekali yakin. Yakin ni dipanggil maknanya 100%. Tak ada langsung sedikit keraguan dalam hati kita. Itu dipanggil yakin. Yang kedua dipanggil, dipanggil ghalabatul zan ataupun az-zan al-ghalib. Zan al-ghalib ni sangkaan yang sangat kuat yang menghampiri kepada yakin. Dan lebih kurang kalau kita kata apa, lebih kurang macam 90% contohnya. 90% lah. Adalah sikit 10% yang kita tak berapa nak sure sangat. Lagi apa yang dipanggil sebagai zon. Zon ni sangkaan, sangka-sangka je. Lebih kurang macam mana? Lebih kurang 70%, 75% lebih kurang. 70% kita rasa betul, tapi adalah sikit 30% mungkin salah. Itu yang kita panggil su'uzon ke apa benda semua tu. Memang kita berasa betul lah, tapi ada lagi sikit mungkin salah. Jadi bukan kita yakin betul-betul, hanya masih lagi zon, masih lagi kita sangka. Lagi syak. Syak maksudnya 50-50. Memang betul-betul 50-50. Tak boleh nak kata ya, tak boleh nak kata tak. Betul-betul 50-50. Mungkin ya, mungkin tak. Mungkin betul, mungkin salah. Kita panggil syak. Panggil ragu-ragu kan dalam bahasa Melayu. Lepas tu bawah lagi daripada tu dipanggil sebagai waham. Waham ni lawan kepada zon. Zon katalah 70, wahamnya jadi 30. Jadi mungkin dapat, tapi kemungkinan besar tak dapat. Contohnya. Tapi mungkin masih boleh lagi. Ada lagi possibility tu. Kemungkinan tu ada nak dapat. Tapi rasa macam tak dapat. Kalau kita punya ayat macam tu, itu dia panggil waham. Mungkin sampai, tapi rasa tak sampai dah ni. Itu dia panggil waham. Yakin, macam yakin tu dia 100%. Kalau kosong tu, yakin dah lah. Itu je lah kan, itu kosong lah. Itu memang kosong tu, itu memang bukan yakin lah, itu memang mendustakan terus lah. Orang mendustakan ataupun mengatakan memang benda tu tidak mungkin berlaku. Okey. Dalam banyak bab, benda ni penting. Dalam bab bersuci contohnya, yakin ke tidak, penting. Jadi ada orang dia tak reti benda ni, maka dia ingat kata yang ni kira yakin lah ni. Tapi bila dia tanya apa dia betul-betul, sebenarnya tak yakin pun. Dia baru zon, tapi dia berasa macam benda tu yakin, padahal tak yakin. Ataupun tentang perhubungan sesama manusia,
kita dengan kawan-kawan kita, dengan jiran tetangga kita. Beza antara yakin dengan zan. Zan sekadar sangkaan. Mungkin aku rasa memang dia dah. Contohnya. Tapi ada perkataan berasa tu maksudnya bukan yakin. Aku yakin dialah yang mencuri. Aku rasa lah. Mana satu? Yakin ke rasa? Dia tak mungkin. Dia tak mungkin yakin kalau ada rasa lagi. Yakin ni memang 100%. Tak ada keraguan langsung. Tak ada doubt langsung. Yang sampai kalau mahkamah nak putuskan sesuatu, dipanggil beyond reasonable doubt. Maksudnya memang tak ada keraguan yang munasabah langsung. Jadi yakin dah lah. Ataupun dia sampai pada dipanggil ghalabatul zon ke situ. Dia sampai kepada zon yang valid. Zon yang memang yang sangat kuat. Zon yang sangat kuat. Zon yang sangat kuat banyak ikut hukum valid, yakin. Okay. So itu secara umum dalam hidup kita ni. Dan dalam hidup kita ni yang kita betul-betul yakin adalah mati. Mati. Kita akan keluar daripada dunia ni. Itu yakin. Tak ada siapa pun di kalangan kita yang ragu-ragu lagi benda ni. Walau berapa persen. Tak ada. Dia memang semua 100% yakin. Betul tak? Sebab bila Allah Ta'ala sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya yakin. Sebab yakin memang mati itu memang yakin. Tak ada siapa yang ragu terhadap mati. Ya. 1% pun dia tak ragu. Tuan, ada yang ragu kat sini? Ada yang saya kadang-kadang tu ada juga saya rasa macam tak mati ke aku ni. Aku boleh kekal di sini atas dunia ni. Rasa kita semua yakin. Fir'aun pun tahu kata dia mati. Fir'aun tu yang mengaku Tuhan pun dia berasa dia akan mati. Itu sebablah dia buat piramid. Sebab piramid tu kan kubur dia. Jadi maknanya dia yakin dia akan mati walaupun dia mengaku Tuhan. Walaupun dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Tetap dia tahu dia akan mati. Itu Fir'aun tu. Takkan kita teruk lagi daripada tu kan. Sampai berasa hidup selama-lamanya aku. Doktor-doktor yang cuba cari penawar kepada penyakit-penyakit tu pun dia tahu dia akan mati. Manusia cuba cari cara nak kekal hidup atas muka bumi. Nak jadi immortal. Tapi tetap dia berasa dia akan mati juga. Itu konsep dia. Jadi yakin kepada kematian, keluar daripada muka bumi. Kemudiannya disebutkan Imam Al-Haddad di sini. Kita ni nak mendapatkan harta benda dunia, kita bukan yakin pun. Nak dapatkan harta benda dunia, kita kerja, kita usaha pun, belum tentu kita dapat. Kita masih lagi ragu-ragu, dapat ke tidak, dapat ke tidak, tak dapat ke tidak. Apa-apalah harta benda dunia ni, tak kira lah harta ke ataupun isi dunia dah lah, apa sahaja. Umur ke, kesihatan ke, anak-anak ke, apa sampailah makan tengah hari kita sekali lagi ke, apa-apa pun lah. Maknanya nak dapatkan benda tu, kita bukan yakin. Dan tak ada siapa yang yakin kat sini dia boleh makan tengah hari sekali lagi. Ada yang yakin dia boleh makan tengah hari sekali lagi? Tak ada. Dia tak ada seorang pun di kalangan kita yang 100% yakin sekali lagi dia akan dapat makan tengah hari. Dan tak ada. Jadi, kita masih lagi ada keraguan. Mungkin aku makan. Mungkin tak. Dan mungkin aku dapat. Bukan mungkin makan. Mungkin aku dapat makanan. Mungkin tak dapat. Tentang saya main kuliah di Jalur Start ni, kita bulan. Habis kuliah. Habis kuliah. Kadang-kadang kita lapar juga. Kadang kita kenyang lah. Tak apa lah. Kadang-kadang kita lapar juga. Dalam hati kadang kata tak apa, saya pergi makan dengan abang ni dengan cikgu sekalian contohnya. Tapi mungkin lagi tu. Sebab apa? Kadang-kadang tak juga. Kadang-kadang cikgu sukan orang sibuk, abang minggu sibuk. Jadi jalan, next start kita jalan balik. Pukul 8 ni. Tak apalah, berhentilah kat mana-mana, belilah makanan, bukan payah ni kan. Tapi alhamdulillah lah, masih banyak kedai makan ni kat Malaysia ni, semua makanan halal. Bukan payah pun nak beli makanan. Tapi maknanya,
benda tu belum pasti. Walaupun biasanya dapat, tapi belum tentu dapat. Saya kadang-kadang pergi ceramah, kena ceramah perdana dengan banner dengan apa semua kan. Abang kata saja, tak apa, tak gaduh masak nasi. Biasa kalau ceramah mesti ada makan lepas ceramah. Tengok-tengok habis ceramah, AJK Masjid pun salam, terima kasih Ustaz. Hati-hati mandu. Kita tak makan di tengah hari pun tak makan kadang. Ini habis ceramah pukul 10 malam. Tak makan confirm lah lapar semua. Dah on the way balik rumah tu, macam mana nak cakap kat Zawjah ni? Tak makan lagi ni, dia tak masak ke rumah. Belilah. Kadang-kadang telefon, ada makanan tak kat rumah? Itulah, abang tak makan lagi ke? Maknanya benda tu normal, benda tu biasa. Walaupun dah biasanya benda tu berlaku, boleh makan, belum tentu boleh makan. Walaupun biasanya kita dapat benda tu, belum tentu kita dapat. Orang yang bekerja, walaupun tiap-tiap bulan dapat gaji, belum tentu hujung bulan tu dapat gaji. Dia usaha siang malam, tengok-tengok hujung bulan, rupanya syarikat bankrupt. Contohnya kan? Boleh dia jadi. So, sekarang ni, kita semua tak yakin kita akan dapat apa saja atas dunia ni. Apa saja atas dunia ni. Dan dapat manfaat pula, intifak. Imam Al-Hadad kena berkataan. Mendapat manfaat pula daripada perkara yang kita dapat. Kita dah dapat tapi belum tentu lagi dapat manfaat pula dengan benda tu. Contoh, dapat harta, dapat dah. Gaji boleh dah. Tapi dapat tak mengambil manfaat daripada gaji tu? Belum tentu. Berapa ramai orang yang hari ni hari gaji, esok habis kan? Kosong. Sebab apa? Semua bayar bank, bayar kereta, bayar rumah, bayar hutang sana, bayar hutang sini. Dah kali habis. Tengok-tengok air, tinggal RM50. Semua hutang bayar habis. Contohnya. Maknanya, dapat dah dunia tu. Tapi dia tak dapat tak dapat apa pun daripada dunia tu. Nak mengambil manfaat daripada tu. Makanan dah ada depan mata, tak masuk juga ke mulut. Tumpah ke lantai. Contohnya. Benda tu boleh je berlaku. Dapat dah. Tapi belum tentu kita mengambil manfaat daripada ni. Semua benda ni adalah realiti yang semua kita tahu. Bukannya benda baru. Benda yang realiti yang kita semua yakin dan kita semua percaya. Sebab Imam Al-Haddad kata, pelik orang yang sibuk cari dunia dalam keadaan dia dah tahu dah, kata nak dapat dunia tu tak berapa pasti. Lepas tu nak ambil manfaat pula daripada apa yang dia dapat pun belum pasti lagi. Yang dia pasti adalah dia keluar daripada dunia dan dia akan tinggalkan dunia. Tapi dia sibuk cari dunia juga. Ini kata Imam Al-Haddad. Benda yang pasti dia tak usaha betul-betul. Dia sibuk benda yang tak pasti dan yang pasti dia akan tinggalkan. Benda yang confirm dia akan tinggalkan, dia sibuk pula dengan benda tu. Tuan-tuan, kalau kita duduk di hotel, bila kita duduk di hotel, kita dah tahu kata kita akan keluar, check out esok. Kita dah pasti kita akan check out. Lepas tu, di hotel tu pula yang kita sibuk hias. Contohnya, kan pelik namanya. Tuan hotel tu masuk-masuk bilik yang kita buat tu, kita duduk tu, dia pun seronok. Sebab apa? Dah jadi 5 star tiba-tiba. Dia punya hotel dia. Sebab bilik tu habis kita hias semua. Tapi kita dah pasti akan keluar. Kan akan jadi pelik. Orang macam ni pelik orang tu. Memang orang tak buat benda tu. Tapi kita duduk buat benda tu lah. Kita duduk buat di atas muka bumi. Kita tahu dah kata kita akan tinggalkan bumi. Muka bumi ni kita akan tinggalkan dunia. Tapi kita sibuk hiaskan dunia kita. Dan sibuk kita nak hiaskan dunia kita sehebat-hebatnya. Sedangkan kita akan tinggalkan dia. Yang mana yang kita akan pergi kekal abadi di akhirat nanti, kita pula tak peduli. Benda yang pasti kita tak peduli. Benda yang tak pasti pula yang kita sibuk. Sepatutnya benda yang tak pasti tu yang kita abaikan. Bukan tahu pun. Dan sebagainya. Okay, tapi ini melibatkan yang tamakkan dunia. Bukanlah kita kata langsung tak boleh cari dunia. Dalam Quran pun Allah suruh cari dunia juga. Yang kita maksud kat sini adalah tamakkan dunia sampai lupakan akhirat. Kalau dia cari dunia untuk akhirat, dia tak ada masalah lah. Dan sebab masih lagi dalam ruang lingkup pasti tu. Masih lagi dalam ruang lingkup yakin. Sebab apa aku cari dunia ni? Sebab aku nak akhirat aku untung. Jadi masih lagi dia fikirkan tentang akhirat. So okey lagi lah. Jadi dia kerja siang malam sebab apa? Sebab untuk akhirat aku.
maka okey lah tu. Masih lagi dia nampak akhirat. Tapi kalau dia kerja sibuk siang malam sebab nak menghitung-hitung duit dia semata-mata, anggilah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqam. Memang kita akan dilalaikan dengan membanyak-banyakkan. Cari lagi, kumpul-kumpul dia kata. Oh, tak cukup ke sini, tak cukup ke sini. Kena banyak lagi, kena banyak lagi. Rumah kecil dan besar lagi. Dan sebagainya. So, itu kita. Kita dalam hidup kita ni lah. Jadi, kita perlu diingatkan dulu. Imam Al-Haddad, hikmah beliau. Kata hikmah beliau ni sangat-sangat penting untuk kita dapat. Tentang berapa ramai orang yang buat loan bank, beli rumah tu kan. Loan bank 30 tahun. Dia mula buat loan umur 30. Habis umur 60. Habis umur 60. Bayar bank habis. Hari ni selesai. Tukar nama apa semua. Apa tuntutan bank semua dah selesai. Esok meninggal. Ya, masuk dalam kubur. Jadi maknanya rumah dia yang sebenarnya adalah kubur. Maka dia akan fikirkan ruginya aku sibuk siang dan malam untuk bayar bank. Yang akhirnya rumah tu pun aku tak dapat nikmati. Yang aku akan duduk adalah dalam kubur juga akhirnya. Wallahu a'lam.